Halo teman-teman, wih, selamat datang lagi di channel pencarian mainan. Waduh, lihat teman-teman. Wih, di depan kakak berantakan sekali. Wow, waduh, kacau ini teman-teman. Waduh, jangan ditiru ya teman-teman. Waduh, kacau. Sebelum kita bermain kereta api, alangkah lebih baiknya kita rapikan dulu mainannya ya, biar kelihatannya lebih rapi. Waduh, lihat, ini banyak sekali truk terguling. Wow, kita atur-atur dulu teman-teman biar sesuai sama tempatnya. Lihat, ada mobil polisi di sini. Wow, kacau. Nih, kalau bus tempatnya di sini nih. Lihat, ini ada bulldozer juga di sini. Waduh, kita taruh situ dulu. Waduh. Ini rombongan bus di sini. Ini truk damkar di sebelah sana di pojokan. Lihat, waduh, ini sepertinya ada puting beliung teman-teman. Sampai segitunya ya, berantakan sekali. Waduh, kita rapikan satu-satu teman-teman. Ada busway juga. Busway taruh di mana ya? Di sini aja deh busway itu. Ini ada bus tayo, taruh di sini juga. Lihat, ini ada rombongan truk teman-teman. Wow, truk ini mau pada ditaruh di mana ya? Di sini aja deh. Ini tertengi di sini. Di sini lihat, ini ada mobil box. Sini polisi biar aja jaga di sini. Kapten Amerika biar aja di atas mobil polisi. Tuh, lihat. Waduh. Ini ada mobil bus juga, kita taruh di sini aja teman-teman. Tuh, lihat. Lihat, beranak sekali. Waduh, sebentar. Kakak rapikan dulu ya. Tenang, tenang. Nanti kita tetap bermain kereta api, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita rapikan dulu. Cepat. Kita rapikan. Waduh, lihat, lepas. Wah, ini silindernya lepas. Waduh, ya biarin aja deh. Kita taruh sini dulu. Cepat. Gerakan cepat. Nih, teman-teman. Jangan lupa ya, kalau habis bermain harus dirapihkan. Oke, belajar tanggung jawab. Jangan cuma bermain aja. Waduh. Nih. Cepat. Wow, sepertinya udah beres teman-teman. Lihat tadi kecepatan kakak cepat sekali kan? Waduh. Lihat. Sementara di sini sudah ada lokomotif kereta api nih. Sudah ada kereta api siap siaga, ready teman-teman. Tapi lihat, sepertinya masih ada kendala teman-teman. Wow, ini malah ketahan sama mobil molen. Wih, mobil molennya kakak lempar barusan. Waduh, kita taruh sini deh. Wow, ya udah, biar gak lama-lama, langsung aja kita nyalakan lokomotif CC206 warna putih atau kereta api Indonesia. Oke, bentar. Wah, anjlok, belum apa udah anjlok. Waduh, wih, sudah nyala teman-teman. Lihat, wow, ayo, wih, mantul. Bukan main teman-teman, wih, sudah nyala. Lihat, wow, kita tunggu dari sini ya teman-teman. Waduh, lihat, wih, lihat barusan. Wow, nggak bisa habis ini kereta apinya, bawa gerbong banyak sekali teman-teman. Aduh, wow, keren. Wih, mantul. Lihat, wih, barusan sudah melewati rombongan truk. Waduh, lihat, masih kita ikutin ya. Wih, sebentar. Gerakannya pelan teman-teman, tapi stabil sekali teman-teman. Sampai detik ini belum anjlok loh. Waduh, keren. Waduh, barusan nabrak apa itu ya, kakak juga tahu. Waduh, mantul sekali. Wow, lihat. Wih, lihat. Nah, supaya lebih seru lagi teman-teman, bagaimana kalau kita kasih rintangan teman-teman? Rintangannya apa nih? Nah, di sini kakak coba mau jejerin rombongan truk teman-teman. Wow, lihat. Kita tambahkan satu truk lagi, mana ya tadi? Ini truk ini aja nih, truk towing teman-teman. Tuh, lihat. Mari kita buktikan apakah kereta api ini mampu melewati 3 truk sekaligus atau malah yang ada truk apa kereta apinya anjlok. Kita saksikan. 3 2 1. Wow, lihat. Ceder. Wah, lihat, wah, diam semua. Lihat, waduh, kereta apinya malah diam. Wow. Lihat, sementara cuman baru bisa menyentuh satu truk tangki, yang duanya belum kesentuh. Wow, berarti ini kereta apinya kekurangan tenaga teman-teman, sepertinya kekurangan daya atau kurang baterai. Coba kalau baterainya penuh teman-teman, pasti ambruk semua ini truk tangkinya teman-teman. Wah, belum tahu dia ya. Wih, ya udah teman-teman,
besok lagi kita eksperimen yang lebih gila lagi ya teman-teman. Waduh, nanti ketemu lagi di video berikutnya. Oke, dadah.